pasak krep. Kondisi tekanan angin pada ban mobil yang tidak sesuai akan berpengaruh terhadap kenyamanan kita dalam berkendara dan juga berpengaruh terhadap performa dari kendaraan itu sendiri. Tiap-tiap mobil mempunyai ukuran standar tekanan angin pada bannya yang sudah direkomendasikan dari pabrikannya. Dan untuk mengetahui ukuran standar tekanan angin pada ban, di sini saya contohkan untuk mobil Toyota Avanza. Dan mungkin banyak yang belum tahu kalau di dalam mobil itu sendiri sudah disiapkan tabel ukuran untuk tekanan angin pada ban mobil. Dan untuk mobil Toyota Avanza, tabel itu disiapkan pada panel pintu bagian supir. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ukuran standar tekanan angin. Dan untuk ban standarnya di sini tekanan angin untuk ban bagian depan yaitu 33 PSI. Kita bisa lihat di sini. Dan untuk ban bagian belakang di sini tertera 36 PSI. Jadi di sini kita bisa buat patokan kalau kita mau mengisi angin pada ban ukuran standarnya berapa. Jangan sampai kita mengisi angin melebihi ukuran standar yang sudah ditentukan. Dan yang lebih penting lagi di sini, jangan sampai tekanan angin antara ban sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda. Dan hal ini akan berpengaruh sekali terhadap kenyamanan kita dalam berkendara. Jadi sangat perlu diperhatikan. Dan sekian videonya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan salam ngoprek.